Saya Puan Khatijah binti Yusof. Saya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Wataniah Macang, Kelantan. Saya mengajar mata pelajaran fizik tingkat 4. Pada hari ini saya akan mengajar mata pelajaran fizik bertajuk Prinsip Bernoulli. Okey, hari ini kita akan menjalankan beberapa demonstrasi ringkas mengenai satu konsep fizik yang akan kita nyatakan nanti, ya. Mula-mula keluarkan dua helai kertas. Okey, angkat kertas yang telah awak ada. Okey, awak akan tiupkan di antara kedua-dua helai kertas tersebut dan perhatikan apa yang berlaku. Okey, sekarang kita lakukan sama-sama. Perhatikan apa yang berlaku. Okey, jadi siapa di antara kamu yang ingin memberi jawapan? Okey. Kertas itu rapat antara satu sama lain. Kertas menjadi rapat antara satu sama lain atau mendekati antara satu sama lain. Siapa lagi yang ingin mencuba? Okey, Muhammad Syakir. Kertas itu menjauhi antara satu sama lain. Jawapan Mak Syakir, dia mengatakan bahawa kertas ini menjauhi antara satu sama lain. Semakin jauh. Cuba kita buat lagi sekali. Okey, ada pelajar yang ingin beritahu apa berlaku pada kertas tersebut? Kertas tidak bergerak. Kertas tidak bergerak, kata Ain. Jadi, antara kamu ini, siapa yang kata kertas mendekati antara satu sama lain, angkat tangan. Kita pilih yang terbanyak. Okey, jadi jawapannya ialah kertas mendekati antara satu dengan lain. Pada situasi yang pertama, pelajar hendaklah melihat situasi bagaimana kertas itu akan bergerak menghampiri satu sama lain. Yang kedua, pelajar boleh menyatakan mengapa kejadian tersebut berlaku. Okey, sekarang kita lakukan demonstrasi yang kedua. Saya persilakan ketua kumpulan satu datang ke depan. Ya, Azimuddin datang ke depan. Tolong kat satu demonstrasi ringkas, cikgu. Okey, semua antara kamu tahu ini adalah balon. Jadi cikgu akan panggil seorang murid datang ke depan untuk meniupkan di antara kedua-dua balon tersebut. Siapa yang mau volunteer? Angkat tangan. Okey, Farah datang ke depan. Kamu akan perhatikan apa berlaku pada kedua balon ini apabila Farah meniupkan di antara kedua-duanya. Okey, kamu perhatikan. Farah akan tiup sekuat mungkin di antara kedua-dua balon tersebut. Okey, perhatikan. Lagi. Lagi. Okey. Sekarang kita tengok apa yang berlaku kepada kedua-dua balon tersebut. Siapa yang ingin menjawab? Angkat tangan. Okey. Balon itu menjauhi antara satu sama lain. Balon itu akan menjauhi antara satu dengan lain. Yang kedua? Balon itu berlanggar antara satu sama lain. Balon itu akan berlanggar antara satu sama lain. Okey, Afiq. Balon itu bergerak ke hadapan. Balon itu bergerak ke hadapan. Okey, sekarang kita lakukan demonstrasi lagi sekali. Kita menggunakan satu alat yang boleh mengalirkan udara kita secara terus. Zul Hakim, tolong ambil alat tersebut. Okey, sekarang kita gunakan alat yang dinamakan pengering rambut ataupun hair dryer.
Okey, sekarang Farah akan menggunakan hair dryer dan akan alirkan udara di antara kedua-dua balon tersebut. Kamu perhatikan apa yang berlaku. Okey. Apa yang berlaku pada kedua-dua balon ini apabila Farah meniupkan udara menggunakan hair dryer? Okey, Atikah. Balon itu merapat di antara satu sama lain. Balon itu merapat ataupun mendekati antara satu dengan lain. Jawapan Atikah adalah betul. Ya, kalau kamu perhatikan, balon mendekati sebelum dia berlanggar, dia akan merapati antara satu sama lain. Okey, bagus. Kemudian kita akan membuat satu demonstrasi ringkas yang ketiga. Sebelum itu, cikgu ucapkan terima kasih kepada Farah kerana telah menunjuk cara aktiviti kita sebentar tadi. Okey, sekarang kita pergi kepada beralih kepada eksperimen yang ketiga, iaitu menggunakan hair dryer dan juga bola pingpong. Ini bola pingpong. Cikgu panggil Afiq, tolong. Okey, tolong tunjukkan demonstrasi tersebut kepada kawan-kawan anda. Okey, dipersilakan. Okey, kamu perhatikan bagaimana satu eksperimen ringkas yang telah dilakukan oleh Muhammad Afiq. Perhatikan apa yang telah berlaku pada bola tersebut. Apa yang telah berlaku pada bola tersebut, Naim? Bola pingpong itu terapung. Bola pingpong terapung. Jadi kita buat lagi sekali sama-sama melihat. Kamu telah perhatikan bahawa bola tersebut terapung, tidak jatuh ke bawah. Jadi jawapan Naim adalah betul. Sekarang kita beralih kepada eksperimen ringkas yang keempat. Ini kita ada satu corun turas dilekatkan pada batang paip dan kita akan alirkan air dengan halaju yang tinggi. Kemudian kita akan letakkan bola pingpong ini dalam corun turas tersebut. Sekarang cikgu mempersilakan Salsabila datang ke depan untuk menunjuk cara bagaimana demonstrasi ringkas yang akan berlaku dan awak perhatikan apa yang berlaku pada bola pingpong tersebut. Dipersilakan Salsabila. Okey, perhatikan apa yang berlaku pada bola pingpong tersebut. Pada bola pingpong tersebut. Okey, jadi cikgu minta Amalina untuk menjawab. Bola itu disedut. Bola itu disedut. Yang kedua, siapa ingin mencuba? Iskandar. Bola itu jatuh. Bola itu jatuh semasa air dihentikan. Semasa air mengalir, awak perhatikan lagi sekali. Okey. Salsabila buat semula. Ini air sedang mengalir dengan laju. Apa berlaku pada bola pingpong tersebut? Syahirah Nadia? Bola tidak jatuh. Bola tidak jatuh. Jadi kita tengok sini. Bola melekat pada corong turas tersebut. Ya, jawapan Syahirah Nadia adalah betul. Okey, kita hentikan aliran air. Apa yang berlaku? Bola tersebut akan terjatuh. Okey, daripada keempat-empat uji kaji ringkas tadi yang telah kamu perhatikan, kita dapati bahawa ini adalah untuk menerangkan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa jika ada suatu benda alih yang bergerak berhalaju tinggi, benda alih itu termasuk cecair dan juga udara ataupun gas, maka tekanannya adalah rendah. Begitulah sebaliknya, iaitu jika halajunya rendah, tekanannya tinggi,
Kalau halajunya tinggi, tekanannya rendah. Itu diberi oleh prinsip Bernoulli. Jadi berdasarkan pada prinsip tersebut, cikgu mahu setiap kumpulan yang menjalankan eksperimen tadi, yang menjalankan uji kaji ringkas tadi, akan memberitahu, akan menyatakan, menerangkan bagaimana berlakunya situasi tersebut. Contohnya kertas pada aktiviti pertama, kertas akan mendekati antara satu dengan lain. Dan aktiviti yang kedua, belon. Belon akan rapat antara satu sama lain. Dan yang ketiga, kita punya bola pingpong terapun, tidak jatuh ke bawah. Dan yang keempat yang telah kita lakukan sebentar tadi, bola pingpong melekat dalam corong turas. Situasi begitu adalah merupakan fenomena dalam kehidupan seharian dan boleh diterangkan menggunakan prinsip Bernoulli yang telah cikgu nyatakan sebentar tadi. Okey, sekarang kamu bukakan netbook, buat satu slideshow dan juga PowerPoint dan juga satu lagi adalah dalam bentuk video bagaimana situasi tersebut telah berlaku, ya. Jadi cikgu beri masa 5 minit untuk kamu siapkan. Sekarang kita persilakan Khairul dan juga Zaid datang ke depan untuk menerangkan bagaimana kejadian tersebut. Dipersilakan. Untuk menerangkan bagaimana dua helai kertas berdekatan antara satu sama lain apabila ditiup. Bahan yang diperlukan adalah dua helai kertas bersaiz A4. Langkah-langkahnya, ambil dua helai kertas tersebut, pegang kertas tersebut bertentangan antara satu sama lain, berdekatan dengan mulut sendiri. Tiup di antara celah kertas tersebut, hasilnya kertas itu menjadi semakin rapat antara satu sama lain. Keadaan kertas sebelum ditiup, ia tidak menjadi rapat. Semasa ditiup, kertas itu menjadi rapat kerana apabila ditiup, halaju menjadi tinggi dan mengenakan tekanan yang rendah. Bagi udara sekeliling pula, halajunya rendah, maka ia akan mengenakan tekanan yang tinggi. Tekanan yang tinggi akan menolak kedua-dua kertas tersebut menjadi rapat. Inilah yang dipanggil prinsip Bernoulli. Terima kasih kumpulan Khairul kerana telah menerangkan aktiviti tersebut dan kaitannya dengan prinsip Bernoulli. Okey, terima kasih. Dipersilakan duduk. Terima kasih Zaid. Dan seterusnya kita persilakan kumpulan Belon. Okey, tampil ke hadapan untuk menerangkan situasi menggunakan prinsip Bernoulli. Dipersilakan. Okey, Ain dan Syahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kumpulan 3 akan menerangkan aktiviti kedua iaitu menghembus udara di antara kedua-dua biji belon. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 2 biji belon, 2 utas tali, kaki retot dan rod besi. Cuba kawan-kawan lihat pada gambar rajah pertama dan gambar rajah yang kedua. Gambar rajah yang pertama, belon tidak merapati antara satu sama lain kerana halaju udara rendah dan tekanan di antara kedua-dua biji belon adalah tinggi. Pada gambar rajah yang kedua, udara yang dihembuskan berhalaju tinggi dan tekanan di antara belon ialah rendah.
Apabila udara dihembuskan di antara kedua-dua biji balon, dua biji balon itu akan berdekatan dan mendekat antara satu sama lain. Udara bergerak dengan halaju yang tinggi di antara balon menyebabkan tekanan gas di antara balon menjadi rendah. Oleh itu, tekanan atmosfera yang lebih tinggi pada bahagian sekitar balon menolak kedua-dua biji balon itu menyebabkan kedua-dua biji balon itu berlanggar dan mendekati antara satu sama lain. Cuba lihat video itu tersebut. Itu saja penerangan dari kami, kumpulan 3 iaitu aktiviti 2 menghembus udara di antara dua-dua biji balon. Okey, terima kasih. Satu tepukan untuk Ain, ya. Jadi dia telah menerangkan dengan begitu baik sekali. Okey, sekarang kita beralih kepada kumpulan seterusnya iaitu kumpulan bola pingpong bersama dengan pengering rambut yang telah kita sama-sama melihat uji kaji yang ringkas tadi. Kita persilakan Afiq dengan Azimuddin untuk membentangkan penerangan kejadian pada bola tersebut. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada kumpulan 1 ingin menerangkan kepada anda semua tentang aktiviti 3, bola pingpong dan pengering rambut. Mengapa bola pingpong boleh terapung apabila pengering rambut dihidupkan? Ini terjadi kerana udara yang keluar daripada pengering rambut mempunyai halaju yang tinggi dan bertekanan rendah, manakala udara di sekeliling mempunyai tekanan yang tinggi dan berhalaju rendah. Berdasarkan pemerhatian, bola pingpong terapung di udara dan tidak jatuh apabila pengering rambut dihidupkan. Udara yang bergerak laju dari pengering rambut mencipta ruang tekanan udara lebih rendah daripada udara di sekitarnya. Sehingga tekanan udara lebih tinggi di kawasan sekitar tersebut akan menekan bola pingpong untuk tetap di dalam ruang udara pengering rambut. Sehingga kita dapat dengan mudah memindahkan pengering rambut tanpa kehilangan kawalan dari bola pingpong. Untuk menguji aktiviti ini, kita memerlukan sebiji bola pingpong dan pengering rambut. Langkah-langkah untuk melakukan aktiviti ini adalah: yang pertama, sediakan pengering rambut dan bola pingpong. Yang kedua, hidupkan pengering rambut. Yang ketiga, bola pingpong diletakkan di atas muncung pengering rambut. Dan yang keempat, perhatikan keadaan bola pingpong selepas pengering rambut dihidupkan. Terlihat video ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan Afiq yang telah memberikan penerangan yang begitu jelas sekali tentang kaitan bola pingpong tadi dengan prinsip Bernoulli. Itu prinsip Bernoulli menyatakan bahawa bila udara berhalaju rendah, tekanannya tinggi. Begitulah sebaliknya. Okey, terima kasih lagi sekali kepada Afiq dan kepada Azimuddin. Dipersilakan mengambil tempat masing-masing. Okey, murid-murid, kita akan tengok aktiviti yang keempat yang dilakukan oleh Sasalbila sebentar tadi. Sekarang kita dengar apa pula penerangan yang akan diberikan oleh kumpulan Sasalbila. Sekarang dipersilakan Sasalbila dan juga Amalin untuk datang ke depan untuk menerangkan bagaimana bola pingpong tadi tidak jatuh daripada corong turas. Dipersilakan. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah corong turas dan bola pingpong. Cara-cara untuk melakukan eksperimen ini ialah sambungkan satu salur getah yang sempit pada pili air, kemudian alirkan air dengan kelajuan yang tinggi. Letak sebiji bola pingpong pada corong turas yang telah dialirkan air yang berhalaju tinggi. Kemudian didapati bola pingpong tersebut terapung dan melekat pada corong turas. Hal ini berlaku kerana apabila air dialirkan dengan berhalaju tinggi, tekanan menjadi rendah.
dan di bawah bola pingpong udara berlaju rendah menyebabkan tekanan menjadi tinggi. Ini menyebabkan bola pingpong akan melekat pada corong turas tersebut. Eksperimen ini berkaitan dengan prinsip Bernoulli. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada kumpulan Salsabila kerana telah menghubung kaitkan aktiviti 4 tadi dengan prinsip Bernoulli. Okey, dipersilakan mengambil tempat Salsabila dan juga Amilin. Okey, sekarang saya akan tunjukkan 2 soalan kebat ya yang berkaitan dengan kehidupan kita seharian ya. Di sini saya akan paparkan di skrin ya, di papan layar di depan. Okey, yang pertama situasi dia ialah bagaimana ya, bagaimana bumbung terbang ya, bumbung daripada sebuah rumah terbang semasa ribut yang kencang ya. Ini adalah situasi bagaimana kita nak hubung kaitkan dengan prinsip Bernoulli. Okey, jadi sekarang cikgu tanya apa yang berlaku? Mengapa berlaku demikian? Jadi dipersilakan Atikah ke depan untuk menunjukkan satu demonstrasi tentang model ya. Atikah telah buat satu model rumah. Okey, sila ambil perhatian dan apa yang berlaku pada bumbung rumah tersebut. Okey, jadi bumbung rumah tersebut akan tercabut apabila dia kena angin yang kuat. Jadi penerangan ini diberikan oleh Atikah. Mengapakah bumbung boleh tak jatuh? Kerana tekanan yang rendah pada atas bumbung dengan halaju aliran angin yang tinggi. Manakala tekanan yang tinggi pada bawah bumbung dan aliran angin yang rendah. Oleh itu terdapat perbezaan tekanan dan menghasilkannya daya angkat. Maka bumbung itu jatuh. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada kepada Atikah yang telah memberikan penerangan yang begitu baik sekali. Pada pandangan saya, soalan pelajar yang diberikan adalah hasil daripada pemerhatian pelajar tersebut dan penyediaan alat-alat yang kita akan adakan pada hari ini. Okey, kita tengok pula situasi yang kedua. Situasi yang kedua iaitu bagaimana kanopi pada sebuah lori akan menjadi kembang apabila dia bergerak dengan halaju tinggi. Mengapa berlaku demikian? Okey, Amalina, tolong jawabkan. Sebab ada banyak barang muatan, cikgu. Sebab ada banyak barang muatan. Jadi itu adalah jawapan yang tidak begitu tepat. Sebab dia tidak ada kaitan dengan prinsip Bernoulli yang telah kita belajar sebentar tadi. Okey, sekarang saya mempersilakan grup yang keempat untuk memberi penerangan dan juga menunjukkan satu demonstrasi ringkas tentang lori tersebut. Dipersilakan. Sekarang Malia akan menerangkan mengapa situasi tersebut berlaku. Baiklah, saya mewakili kumpulan 4 akan menerangkan aktiviti yang baru lepas kita jalankan iaitu lori dan pengering rambut. Baiklah, bahan-bahan yang diperlukan ialah model satu model lori yang diperbuat daripada bahan buangan iaitu seperti plastik tong sampah, penutup tudung mineral, lidi, straw dan satu pengering rambut. Baiklah, kita lihat gambar sebelum dialihkan udara. Udara pada kanopi berhalaju rendah, tekanannya tinggi. Manakala udara dalam kanopi berhalaju tinggi, tekanannya rendah. Selepas itu, kita lihat gambar selepas dialihkan udara. Udara pada kanopi berhalaju tinggi, tekanannya rendah. Manakala udara di dalam kanopi berhalaju rendah, tekanannya tinggi. Untuk melakukan eksperimen ini, kita memerlukan sebuah lori. Diletakkan di atas meja, kemudian kita alirkan udara yang berhalaju tinggi pada kanopi. Didapati kanopi itu terangkat ke atas. Keadaan ini berlaku kerana semasa lori bergerak dengan halaju tinggi, tekanannya rendah.
Sementara udara di dalam kanopi berhalaju rendah, tekanannya tinggi, menghasilkan daya dan menolak kanopi itu ke atas. Ini menyebabkan bentuk kanopi itu mengembang. Baiklah, kita lihat video ini. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Amalia dan kawan-kawan dia kerana telah memberikan penerangan yang bagus berkaitan dengan penggunaan prinsip Bernoulli dalam situasi lori dan kanvas sebentar tadi. Pada keseluruhannya, saya amat berbanggalah dan pembelajaran dan pengajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan para pelajar boleh menjawab dengan baik dan memahami konsep prinsip Bernoulli dengan betul.